stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Kita pakai half, ya kan? Half.
a quarter past. Nah, jarum pendeknya ada di angka 5. Bahasa Inggris 5 berapa? 5. Betul. Jadi kalau ditanya what time is it? Jawabannya it is a quarter past 5. Betul. A quarter past 5. Nah, coba satu contoh lagi ya. Jarum panjangnya masih di angka 3. Jarum pendeknya ibu taruh di angka 1. Nah, Mas Indonesia, jam berapa kah ini? Jam 1 lewat 15. Betul, jam 1 lebih atau lewat 15 menit. Dalam bahasa Inggris, kalau ditanya what time is it? It is a quarter past 1. Betul, paham sampai sini? Paham. Bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, selanjutnya, jarum panjang ada di angka 6, itu kita sebutnya a half, ya, artinya setengah jam. A half, apa? A half, betul. Jarum panjangnya ibu masih taruh di angka 6, lalu jarum pendek ibu taruh di antara 2 dan 3. Jam berapa kah ini? Jam setengah tiga. Betul, setengah tiga. Lalu kalau ditanya what time is it? Nah, jawabannya adalah jarum panjang ada di angka 6, tadi kita pakai a half, betul. Nah, angka 6 ini menit ke 1 sampai 30 atau menit ke 31 sampai 60? 1 sampai 30. Betul, kita pakai pas atau cu? Pas. Betul, pakai pas, pintar. Jadi kalau ditanya what time is it? Jawabannya it is a half past. Berapa? Menuju ke angka berapa kah ini? 3. It is a half past 3. Betul. It is a half past 3. Nah, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas sisi jam sebelah kanan. Sekarang kita bahas sisi jam sebelah kiri. Tadi kanan kita pakai apa? Pas. Kalau kiri artinya kita pakai? Cu. Ya. Contohnya seperti ini. Jarum panjangnya ibu taruh di angka 9. Nah, kalau jarum panjangnya ada di angka 9, itu sama halnya kalau jarum panjang ada di angka 3. Tadi kita pakai a quarter, betul. Bedanya adalah penggunaan pas dan cu. Contohnya seperti ini. Jarum panjang ibu taruh di angka 9. Jarum pendeknya ibu taruh misalkan di angka 10. Jam berapa kah ini? Jam 9.45. Betul, jam 9.45 atau kita sebutnya jam 10 kurang 15. Ya, itulah yang kita pakai kurangnya. Karena kalau sisi sebelah kiri kita yang kita bicarakan adalah kurangnya, sisanya. Berapa tadi sisanya? 15. Kalau sisanya 15 atau 1/4, tadi kita pakai a quarter. Sisi sebelah kiri kita pakai? Two. Betul, a quarter two. Kemanakah jarum panjang ini? Mengarah ke angka berapa? 11. Betul, jadinya a quarter to 11. Betul, a quarter to 11. Pintar. Yeay. Mau lagi contoh lagi ya? Satu lagi biar makin paham. Nah, satu contoh lagi. Jarum panjang misalkan ibu taruh di angka 11. Nah, jarum pendek ibu taruh di antara angka 9 dan angka 10. Jam berapa kah ini? Jam 10 kurang 5. Betul, good. Jam 10 kurang 5. Lalu kalau ditanya, what time is it? It is. Kurangnya berapa? 5. 5, bahasa Indonesia apa? 5. Di kiri pakai apa? 2. 5, 2. Menuju jam berapa kah jarum pendek ini? Jam 10. Jadi kalau ditanya what time is it? It is 5 to 10. Iya betul, it is 5 to 10. Oke, sampai di sini semuanya paham nggak? Paham. Sudah tidak ada yang bingung lagi? Sudah ya. Iya, ibu yakin kalian semua ngerti. Sudah paham, kenapa kamu anak-anak itu semuanya itu pintar? Kalian sudah bisa jawab, itu artinya nanti ditanya, misalkan di rumah ditanya sama ayah bundanya, kakak atau adik, sekarang sudah jam berapa? Nanti jawabnya kayak bahasa Inggris ya, biar ayah bundanya senang, happy. Nanti kalau sudah senang dikasih adik.
punya permainan nih. Ibu punya permainan namanya Sticking for Activity. Apa itu Sticking for Activity? Nah, cara bermainnya seperti ini. Nah, lalu ibu punya banyak bintang di sini. Nanti bintang-bintang ini ibu kasih ke kalian. Lalu kalian cocokkan dengan jam-jam yang ada di sini. Sesuai dengan nama yang di sini. Di sini sudah ada tuh. It is a quarter to 11 atau it is 8 o'clock. Cocokkan ya. Kalau sudah ada yang tahu jawabannya, angkat tangan. Nanti ibu silakan maju ke sini ya. Kalian silakan maju ke sini, tempelkan. Lalu nanti yang poinnya paling banyak akan ibu kasih reward. Ada hadiahnya makanya. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah pada paham semuanya. Berarti main gamesnya sudah bisa dong ya? Bisa. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Ya, ibu bagikan kalian bilangnya. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke, satu, dua, tiga. Silakan cocokkan ya. Mau saya? Sati boleh? Silakan. Nomor satu tadi siapa yang jawab? Saya. Safety. Coba kita lihat di sini angkanya berapa sih jarum panjangnya. Jarum panjangnya ada di angka 12. Iya. Jarum pendeknya ada di angka 8. Di sini jawabannya it is 8 o'clock. Betul atau salah ya? Betul. It is 8 o'clock. Safety. Sudah dapat 1 poin. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 jarum panjangnya ada di angka 3. Jarum pendeknya ada di angka 7. Di sini jawabannya it is a quarter past 7. Betul enggak? Betul. Kenapa kok pakai pas? Karena lebih. Iya, karena ada di sisi kanan kan ya menitnya. Iya. Betul. Siapa tadi yang jawab? Safety lagi, safety sudah 2 poin. Thank you. Selanjutnya nomor 3. Number 3, jarum pendeknya ada di antara 10 dan 11. Lalu jarum panjangnya ada di angka 9. Jawabannya it is quarter to 11. Betul salah? Betul. Ya, that's correct. Kenapa pakai itu? Karena kurang. Betul, karena kurang. Jarum panjangnya ada di sisi sebelah kiri. Siapa yang jawab tadi? Safety. Safety lagi. Hebat. Safety pintar ya. Selanjutnya number 4. Number 4, jarum panjang ada di angka 2. Lalu jarum pendeknya ada di angka 9. Nah, jam berapakah ini? Jawabannya it is 10 past 9. Betul salah? Betul. Betul.
2 poin. Terus number 6. Jarum panjangnya ada di angka 12 sama aku tadi. Jarum pendek ada di angka 11. Berarti jam berapa ini? Jam 11 tepat. Ini jawaban apa? Jawabannya siapa? Saya Bu Lastri. Wow, udah sama nih skornya. 3 poin. Terakhir, jawabannya siapa hari ini? Nah, jawabannya it is a half past 11. Jarum pendek ada di antara 11 dan 12. Lalu jarum panjang ada di angka 6. Jawabannya it is a half past 11. Betul salah? Betul. Kenapa pakai a half? Karena kurang. Karena jarum panjang ada di angka 6. Poinnya ya, Septi ada 1, 2, 3, 3 poin. Lalu Sulastri ada 1, 2, 3, 4. Wow, 4 poin. Oh. Nanti siapa yang menang? Saya Bu Sulastri, betul. Sulastri boleh maju. Nah ini hadiahnya. Oke, kita mau tangan Sulastri. Ya, buat yang belum dapat hadiah, tidak usah khawatir, ya, tidak usah sedih. Kalian itu semua sekarang sudah hebat, sudah bisa jawab dan benar semua lagi, ya kan? Iya. Sudah bisa mengerti juga. Nah, kalau masalah hadiah, masalah reward, minggu-minggu depan nanti akan ibu kasih selanjutnya dengan game-game seru lainnya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, kita sudah belajar, kita sudah bermain games juga. Masih semangat nggak? Masih. Minggu lalu ibu sudah ajarkan lagu baru, gerakan baru, judulnya What Time Is It, sesuai dengan materi kita hari ini kan? Yeah. Masih ingat gak lagu dan gerakannya? Masih. Coba kita nyanyikan dan gerakan sama-sama. Ayo kita berdiri. Ada musiknya ya? Do you want to know?